Matematika, Ma. Oh. Besok pagi ikut misa enggak? Jumat pertama loh. Ikut dong, Ma. Doa dulu sebelum tes biar dapat nilai bagus. Berdoa. Kalau enggak belajar, sama aja, sayang. Belajar yang rajin. Setelah itu serahkan pada Tuhan dalam doa. Yuk, istirahat yuk. Sudah malam. Oke, Ma. Tidur. Dirapikan, lampunya dimatikan. Kevin, kangen papa enggak? Besok di misa pagi, kita doain papa ya. Yuk sayang, tidur. Selamat malam, Kevin. Selamat malam, Mama. Sayang, maafkan aku. Tadi ada rapat mendadak di sekolah. Basi. Tadi ada pejabat datang. Dia ingin anaknya sekolah di tempat kita. Itulah kenapa aku harus menemani kepala sekolah untuk rapat sama pejabat itu. Handphonemu rusak. Handphoneku di tas. Dan aku baru sadar kalau ternyata handphoneku ngedrop baterainya. Alasan. Nggak minta sekalian dibeliin HP sama pejabat itu. Sayang. Sayang, maafkan aku, sayang. Sayang, maafkan aku. Sayang, kamu gak temani aku makan malam. Sayang. Kamu gak disuap makan malam sama pejabat itu. Besok Jumat pertama, aku akan ikut misa pagi. Aku sering membela kasus-kasus orang kecil. Tetapi, siapakah pembelaku nanti kalau aku mati? Tuhan sendirilah pembelaku. Sering aku merasa berjuang sendiri di dunia ini. Tapi setiap kali aku mengikuti misa, aku selalu ingat penderitaan Kristus di kayu salib. Dialah pembelaku. Aku merasa diselamatkan kembali. Peristiwa keselamatan itu terulang kembali.
Selamat pagi, Rina. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi, Andre. Selamat pagi, Pastor. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Kok kalian jalan sendiri-sendiri? Wajahnya terlihat suram. Lagi marahan ya? Ah, Pastor. Tenang aja, Pastor. Istri saya ini orangnya baik banget. Dia nggak pernah marah. Wah, syukurlah kalau begitu. Suami istri semestinya memang saling rukun. Masa rajin Ekaristi di gereja setiap hari, bertengkar terus. Tubuh Kristus yang kita sambut berbuah pada kesabaran, saling pengertian, pengampunan, dan tak ada lagi kebencian. Waduh, khotbahnya disimpan tuh nanti saja, Pastor. Itu sedikit bocoran. Mari, silakan. Ya, mari. Ya, berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Dasya belum matematikanya? Sudah. Sip. Yuk, doa dulu. Ayo. Danu, Kevin, kalian nggak tugas Miss Dinar? Enggak, ya. Ma. Sayang, maafkan aku ya. Semalam aku marah banget sama kamu. Aku yang minta maaf sama kamu, soalnya kan aku yang pulang telat. Dan aku gak kasih kamu kabar. Tiba-tiba aku ingat sabda Tuhan. Jika kamu datang pada Tuhan membawa persembahan, dan kamu ingat kamu ada masalah dengan saudaramu, tinggalkanlah dulu persembahanmu dan berdamailah dulu dengan saudaramu itu. Aku ingin datang dalam Ekaristi ini dengan hati yang bersih. Maafkan aku ya. Eh, Bu Yanti. Kok nggak masuk? Oh, kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Saya hanya mengantar Danu saja. Sudah sampai sini loh, Bu. Kok nggak ikut pisah sekalian? Tanggung. Yuk, masuk. Ah, tidak apa-apa, Bu. Saya hanya mengantar Danu saja. Sudah sampai sini kok nggak masuk ke gereja. Nanggung loh. Ada tugas lain. Ah, tidak juga, Bu Ratna. Hanya saya merasa gereja ini terlalu bagus untuk saya yang seperti ini. Nanti kalau saya masuk malah ngotor-ngotori gerejanya. Nggak enak sama umat lainnya. Saya bisa di lingkungan atau kapel yang sederhana saja. Eh, Bu Yanti, kok ngomongnya seperti ini? Gereja Katolik itu satu. Ini gereja kita semua. Semua orang boleh masuk dalam gereja kita ini. Kita makan roti yang sama. Kita disatukan oleh tubuh Kristus. Kita ini saudara loh, Bu Yanti. Saya ini hanya buruh gendong di pasar. Saya tidak ada baju bagus untuk ke gereja. Bu Yanti. Kata pastor, Ekaristi itu perjamuan. Ini yang undang Tuhan sendiri loh. Semua orang, gak peduli siapa dia, diundang untuk menghadiri perjamuan pesta. Bu Ratna, bisa saja. Sampai hafal khotbah pastornya. Deket ya sama pastornya. Ayo. Bu Yanti ini malah bercanda. Enggak lah. Saya kan ngajar katekumen. Dan persiapan komini di gereja ini. Kalau tidak salah ingat, Tuhan memang mengundang semua orang masuk dalam perjamuan pesta. Tetapi juga harus menggunakan baju pesta. Nah, kalau saya kan adanya baju ke pasar, Bu. Ah, siapa bilang Bu Yanti harus pakai baju pesta? Baju Bu Yanti ini sederhana, rapi, bagus kok buat ke gereja. Baju seperti ini yang pantas buat ke gereja. Daripada pakai pakaian seksi, malah nggak pantas buat ke gereja. Ah, pagi Cung Ratna. Pagi juga, Jenin sih. Aduh. Pagi-pagi sudah memberi renungan ya, Cel? Wah,
Jeng Nancy, bajunya bagus banget. Bikin umat lain jadi gak ngantuk. Jeng Ratna ini bisa saja. Nyindir nih. Boleh gak nih? Kalau gak boleh aku lepas nih. Aku lepas nih. Ayo ah, mau cari tempat duduk di depan. Bye-bye Jeng. Awas lo, nanti pasturnya terganggu konsentrasinya. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang kehendakku." Anjani, apa pastor. Kabar? Kamu masih aktif menemani para guru? Ah, pastor ini loh. Pastor, ya? Saya ini pengen curhat. Boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi gini, pastor. Saya itu merasa semakin dikuatkan lewat Ekaristi. Setiap kali saya mengikuti Ekaristi, saya itu merasa dipertemukan dengan banyak orang. Meskipun saya tidak mengenal mereka. Dan setiap kali saya kerja, saya itu selalu memikirkan saudara-saudara kita ini yang menerima tubuh Kristus. Bahwa sebenarnya mereka itu juga berjuang di tempatnya masing-masing ya, Pastor. Kita ini benar-benar menjadi bagian dari tubuh Kristus itu sendiri. Saya senang mendengar curhatmu ini. Apa yang kamu katakan mengungkapkan keyakinan kita bahwa Ekaristi berbuah pada persekutuan iman dan persaudaraan. Tapi, Pastor, apa cuma saya yang merasakan hal ini? Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Apa merasakan hal ini juga? Saya yakin mereka mengalami hal yang lebih kurang sama. Kamu lihat, itu Ibu Ratna dan Kevin anaknya. Suaminya meninggal 1 tahun yang lalu. Ibu Ratna masih aktif mendampingi ibu-ibu di pinggiran kali. Itulah cara dia merasul. Setelah dia menerima santapan rohani, mengikuti Ekaristi pagi. Atau lihat itu pasangan muda,
suami istri, Andre dan Rina. Masih muda, energik, rawan konflik tentu saja. Ekaristi menolong mereka untuk bisa berdamai satu sama lain. Bahkan, Andre sebagai ketua yayasan Katolik di dekat sini terkenal dengan kejujuran, anti suap begitulah. Kekuatan itu ditimba dari penghayatan Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman kita. Oh gitu ya, Pastor ya? Iya. Nah, Pastor. Apa? Kalau yang itu tuh, Pastor, gimana yang mana? Tuh? Kamu lihat siapa? Itu loh, Pastor. Ya itu kan Nancy. Ya, itulah gereja. Beraneka warna, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Satu dalam Tuhan. Tubuh Kristus yang kita sambut, itu mempersatukan dengan Kristus sebagai kepala. Tetapi juga mempersatukan kita semua sebagai murid-murid Yesus, satu saudara. Dari situ kita dipanggil dan diutus untuk memperluas kesatuan ini menjadi persaudaraan seluas dunia. Itulah artinya menjadi terang dan garam dunia. Setuju dong kamu? Setuju, Pastor. Amin. Amin. Halo, Kevin buat apa? Buat contekan ya? Ah, enggak. Emang kamu enggak belajar tadi malam? Belajar sih, tapi aku enggak pede. Pede aja lagi. Kamu itu pintar, gak usah nyontek. Pasti kamu dapat hasil bagus. Dosa lo kalau nyontek. Ingat, tadi pagi kan kita sudah komuni. Ada Tuhan di hati kamu. Malu lah sama Tuhan kalau nyontek. Yaudah, yuk istirahat dulu. Ayo. Begini, Pak. Kami ingin supaya anak kami bisa sekolah di sini, di sekolah favorit asuhan Pak Andre. Tapi mohon maaf Pak sebelumnya, anak kami memang tidak terlalu pintar. Apakah mungkin anak saya bisa masuk sekolah ini tanpa tes? Maaf. Tunggu dulu Pak. Kalau masalah bayar membayar itu bisa diatur. Bapak tinggal bilang saja berapa. Nanti kami akan membayar lebih. Semua anak yang masuk di sekolah kita itu harus mengikuti jalur tes. Jadi ibu harus mengikuti prosedur yang berlaku. Saya jamin kalau anak ibu bisa mendapatkan hasil tes yang baik, pasti akan diterima di sekolah ini. Namun kalau sebaliknya, ya mohon maaf tidak bisa. Tunggu dulu Pak Andre. Ini ada titipan dari suami saya. Tenang, masalah administrasi pasti kita bayar. Tapi yang ini khusus untuk Pak Andri. Maaf, saya tidak bisa melakukan ini. Lagi pula kalau ada KPK, ibu bisa ditangkap loh. Dan hati saya ini tidak akan pernah bisa dipilih. Mohon maaf. Pak Andre, Pak Andre. Anda ini polos sekali ya. Pak Andre, orang Katolik. Iya. Saya itu heran. Kenapa ya, Pak? Sulit sekali menyogok orang Katolik. Atau jangan-jangan Bapak yang mau menyogok saya ya? Maaf, tiap pagi saya ikut misa pagi. Dan setiap kali saya menerima komuni, artinya tubuh saya ini sudah disucikan oleh Tuhan sendiri. Jadi saya tidak mungkin melakukan korupsi, karena itu sama saja mengotori tubuh saya. Dan saya harus memberikan kesaksian tentang kejujuran di sekolah yang saya pimpin ini. Jadi mohon maaf sekali. Tidak bisa. Hmm.
Santi. Ya, ya. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Tadi pagi ketemu di gereja, sekarang sudah di pinggir kali. Iya, Bu Yanti. Ini giliran perkampungan di sini. Saya harus memberikan penyuluhan kesehatan. Wah, Bu Ratna ini hebat sekali. Rajin ke gereja, bermasyarakat, tapi juga tetap ceria. Apa sih, Bu, rahasianya? Bu Yanti, masih ingat misa tadi pagi? Pastor memberi berkat penutup, pergilah kita diutus. Itulah hebatnya Ekaristi kita, bisa menyemangati kita setiap hari. Seorang yang habis menerima tubuh Kristus, dia diutus menjadi rasul di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah tugas perutusan saya, menjadi garam dunia di tengah-tengah masyarakat. Wah, Ratna ini hebat sekali ya. Ayo Bu Yanti, nanti datang ya di acara penyuluhan siang ini. Oh iya Bu, nanti saya nyusul. Iya, saya tunggu ya. Iya Bu. Selamat siang. Wah, hebat sekali ya Bu Ratna ini. Saudari-saudara yang terkasih, bagaimana kesan Anda terhadap film tadi? Semoga Anda terbantu untuk memahami makna Ekaristi sebagai sakramen yang mempersatukan dan yang membantu hidup kita berguna bagi banyak orang. Nah, sekarang mari kita dalami lagi inti sakramen Ekaristi. Ekaristi adalah pusat hidup orang Katolik. Dengan Ekaristi, kita menyambut tubuh Tuhan sendiri saat komuni. Kita disatukan dengan Tuhan. Itu berarti kita disucikan. Karena kita dijadikan tempat kediaman Allah. Kita pun dipersatukan dengan seluruh umat beriman sebagai tubuh mistik Kristus, yaitu gereja itu sendiri, persekutuan paguyuban-paguyuban umat beriman. Perayaan Ekaristi terdiri dari dua bagian besar, yaitu liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi. Liturgi Sabda didahului dengan ritus pembuka, sedangkan liturgi Ekaristi diakhiri dengan ritus penutup yang berisi berkat dan pengutusan. Bagian pertama tentang liturgi Sabda. Umat yang berkumpul akan memperoleh makanan dari meja Sabda, seperti yang dikatakan Yesus dalam kitab suci. Manusia tidak hanya makan dari roti saja, tetapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Karya Yesus dan sabdanya membentuk pewartaan gereja mengenai kerajaan Allah. Yesus pun masih mengajar sampai sekarang. Karena itu pantaslah kita mendengarkan dia. Setelah umat dikenyangkan dengan meja sabda, kita beralih ke meja Ekaristi. Dalam persembahan, kita mengungkapkan harapan akan daya ilahi yang menyempurnakan ciptaan dan kerja manusia. Roti dan anggur kita siapkan sebagai hasil bumi dan usaha keras manusia. Roh Kudus mengubahnya menjadi roti kehidupan dan minuman keselamatan. Roh Kudus yang mengubah roti anggur menjadi tubuh Kristus juga mengubah seluruh keringat, kerja keras, jerih payah kita menjadi santapan rohani dan minuman keselamatan. Setelah persiapan persembahan, kita akan memasuki doa syukur agung.
inilah bagian yang paling sakral dalam perayaan Ekaristi, khususnya konsekrasi. Dalam doa syukur agung, kita ingin mengenangkan dan mengaktualkan kembali kehadiran Yesus dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Pada saat konsekrasi, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan ini menghadirkan Allah, dan perubahan ini mengubah hidup kita sebagai pribadi dan juga sebagai gereja. Pada saat komuni, kita menyambut tubuh Kristus itu. Sebelum kita mengakhiri uraian tentang sakramen Ekaristi, saya ingin menyampaikan tiga aspek yang terdapat dalam sakramen Ekaristi, yaitu sebelum, selama, dan sesudah. Pertama, sebelum, itu berarti membangun persekutuan dan persaudaraan. Contoh dalam film tadi yang diperankan oleh Andre dan Rina memperlihatkan bahwa mereka saling berdamai. Malam sebelumnya mereka bertengkar, namun sebelum memasuki Ekaristi, mereka telah saling mengampuni. Yang kedua, selama, itu berarti kita memelihara kesucian kita, kepantasan kita dalam mendengarkan dan mempersiapkan diri menyambut tubuh Tuhan. Dan yang ketiga, sesudah, itu berarti kita menjadi pribadi ekaristis, berani keluar, membangun solidaritas, menjadi promotor perdamaian, ikut memikirkan dan mencari upaya-upaya mengurangi kemiskinan di dunia ini misalnya. Intinya adalah Ekaristi sungguh-sungguh mesti menjadikan kita roti kehidupan dan minuman keselamatan bagi orang lain. Tidak ada yang paling berharga selain kita menjalani apa yang Yesus pesan dalam Ekaristi. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini, yaitu peristiwa di mana Yesus membagikan hidupnya untuk orang lain.